Oke guys, kali ini kita akan lanjut lagi game Diamond Quest. Ini ke apa ketiga kalau nggak salah ya. Oke, langsung saja kita mulai gamenya guys. Langsung buat segitu guys ya. Oke, di sini kita butuhkan kunci silver guys. Oke. Kita mendapatkan kunci silver, kita bisa buka pintunya, gerbangnya. Oke. Sini kita harus hati-hati guys. Di sini ada ular dan apa ya, pemancar api ya. Di sini kita akan mencoba mendapatkan perfect guys ya, perfect. Di sini supaya kita tak kena damage, kalian harus dari sini ke sini ke bawah langsung ke atas guys biar tak kena damage guys ya. Sini kalian bisa lihat tembus pandang ada ungu-ungu guys, jadi kalian harus jeli ya supaya tahu mana tempat-tempat rahasia guys. Oke, di sini ada batu. Pas awal-awal kalian main level ini kalian belum dikasih apa-apa guys, jadi ini ada palu. Ini saya sudah dapatkan di arena 4 ya, jadi kalian harus melewati ini guys. Jadi karena saya sudah punya, saya tinggal ketuk aja guys ya, tinggal palu-palu aja guys. Oke, jadi ini tembus pandang. Kalau kalian lihat tembus pandang gini berarti bisa dimasuki guys. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Oke, kita tengok apa saja. Kita akan bunuh ularnya guys. Oke, mati lah. Oke, kita dapat kunci emas. Kita akan bunuh ularnya guys. Oke, kita udah kill. Oke, mati. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini kita disuruh membunuh mereka berdua guys, disuruh menghabisi mereka berdua, ular-ular itu ya. Oke, dan pintu terbuka. Ini kita akan coba tidak mendapatkan damage guys ya, supaya oke, kalian lihat sini. Kalau kalian jeli, ini ada tembus pandang guys. Itu pandang. Jadi kalian harus memang betul-betul jeli, harus perhatikan guys. Supaya kita bisa mendapatkan perfect perfect ya. Sistem misinya oke. Oke guys, itu sudah dia. Angkor Wat ya. Perfect, perfect, perfect semua guys. Oke, okay, yang tiga sini stage 3 guys, stage 3. Kita akan lanjut ke stage 4 ya guys ya. Di video berikutnya.